Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa TV, kembali lagi bersama saya Wulandari dari tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan melaporkan seputar kegiatan yang ada di Taman Olahraga Megang. Hari ini, Jumat 19 Mei 2023, sedang diadakannya seleksi tilawatil Quran dan Hadis atau STQH yang ke-27 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau. Untuk info lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berada di Taman Olahraga Megang, Kota Lubuk Linggau. Sebagai arena utama pelaksanaan STQH, Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis, tingkat Provinsi Sumatera Selatan, ke-27 tahun 2023. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi dengan penampilan cabang tilawah dewasa yang berjumlah 34 peserta dengan nomor urut 101 hingga 134. Masing-masing kabupaten dan kota mengirimkan satu peserta putra dan juga putri. Terdapat 6 orang panitera serta 12 dewan hakim yang akan melakukan pengambilan nilai kepada para peserta berupa tajwid, fasohah, lagu, dan juga suara. Kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Agus Yaya LCM Hum selaku Sekretaris Dewan Hakim dan Bapak Dr. Handas Haji Iken Cahya MM selaku Dewan Hakim. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi kan dilaksanakannya STQH cabang tilawah dewasa. Jadi bagaimana kriteria yang diperhatikan dalam penilaian cabang tilawah dewasa ini? Dalam penilaian cabang tilawah ada 4 item yang setiap item dinilai oleh 3 juri yang pakar di bidangnya, yaitu tajwid, fasohah, lagu, dan terakhir suara. Baik, lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai peserta yang telah tampil tadi? Peserta yang sudah tampil telah menampilkan kemampuannya dengan sangat baik dan setiap tahun terjadi progres penampilan yang semakin baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pembinaan dan geliat pengembangan lembaga tilawatil Quran di setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan. Alhamdulillah progres pembinaan bisa dilihat dari penampilan-penampilan peserta itu mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan, sangat baik, dan ini kita harapkan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan tilawatil Quran di seluruh pelosok di Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah ya Pak, kalau tanggapan Bapak sendiri? Saya sebagai hakim pengawas mengamati proses pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan kriteria dan standar. Hakimnya hadir semua, lalu peserta juga hadir, tampil, dan live score itu tayang sesuai dengan waktu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh panitia dari LPTQ itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya. Baiklah, itu wawancara saya bersama Bapak Haji Agus Yaya LCM Hum dan Bapak Dr. Handes Haji Iken Cahya. Kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya tengah bersama Kak Muhammad Ali Ramdhani sebagai salah satu peserta cabang tilawah dewasa pada kegiatan STQH hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dari? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Baik Kak, tadi baru saja Kakak selesai menampilkan tilawah Al-Quran dalam kegiatan STQ ini. Nah, lalu bagaimana perasaan Kakak setelah melewati semua ini? Ya, Alhamdulillah, yang pertama perasaan saya bersyukur ya Mbak ya. Bersyukur bisa diberikan nikmat kesempatan untuk bisa tampil di ajang event yang besar tingkat provinsi ini. Jadi perasaannya selain bersyukur juga perasaan senang juga
harus juga menjadi satu semuanya. Kemudian apa persiapan yang kakak siapkan untuk kedepannya jika dinyatakan lulus pada seleksi ini? Ya, persiapan untuk kedepannya yang paling penting adalah persiapan lahir batin. Yang jelas yang pertama untuk lahirnya itu terus berlatih, terus ngaji, terus latihan, mau dimanapun itu dan kapanpun itu. Itu untuk persiapan lahirnya. Kemudian untuk persiapan batinnya, itu adalah kita harus lebih bertakarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena esensi dan tujuan paling utama dari MTQ atau STQ ini adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran atau STQ. Baik, terima kasih atas waktu dan waktu untuk wawancara pada hari ini. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara saya bersama salah satu peserta tilawah cabang tilawah dewasa STQ pada hari ini. Kembali ke rekan kami. Itulah laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Wulandari, segenap tim jurnalistik yang bertugas melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.